Inilah keadaan Sungai Tengkelanan sekarang. Putus. Sudah putus nih sungai. Kering. Kering. Wah. Wah. Mantap, coy. Ayo, banyak jatuh, coy. Kejap, coy. Mantap, coy, dia dapat. Kita pusing. Kita tengok, sudah kering di sini. Seperti kolam-kolam lagi tinggal. Kita tengok yang tadi dia rambat. Mantap, coy. Banyak. Mantap jiwa nih, coy. Besar-besar. Wah, coy. Tempatan yang berjaya. Sekian lama kumpau. Berjaya akhirnya. Ikan tilapia. Tengok, ikan tilapia. Ikan tilapia. Wih. Ikan tilapia. Banyak. Ini kayak punya, minyak rambut kaki supaya tidak gatal. Gatal nih tempat nih, coy. Ini lagi, inilah minyak poti untuk kasih taruh di kaki supaya dia punya gatal tidak berapa tembus. Nah, memang ada sedikit mujarab lah. Sudah mau 1 jam kami berendam belum ada rasa gatal. Jangan guna teknik ini, tidak boleh. Nanti habis nih ikan. Boleh lagi rambat nih. Tuh banyak kok. Tuh banyak, coy. Yang ngadian itu yang di rumpai-rumpai saya banyak. Di rumpai-rumpai nih. Mantap saja. Lumayan, lumayan, cok. Tapi mataharinya terik banget nih. Tengok ah. Habis sungai kami putus. Kemarau punya sebab nih, kemarau berpanjangan. Sungai yang dalam kini jadi cetek seperti kolam-kolam tumpukan tai-tai unta. Kita tengok lagi rempatan yang berjaya atau tidak. Langsung saja dicobain. Rempatan yang berumpai pun berumpai lah. Kita tes saja. Allah, wih, 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 kalau tidak terlepas nih. Uya. Wih, wih, wih. Tarik saja, tarik. Wih, wih, wih. Aduh, bela, bela ada rumpai. Rumpai ada sekalian, rumpai. Aduh. Banyak terlepas. Banyak terlepas, cok. Aduh. Ini bukan kaleng-kaleng nih. Aduh, talapia nih, talapia ikan nila. Bolehlah lumayan daripada beli di tamu, mahal nih harga. Manfaatkan musim kemarau. Banyak kalau bukan itu. Kita manfaatkan musim kemarau untuk tangkap ikan sebelum airnya besar semula. Lumayan nih. Mantap, cok. Mantap. Tidak perlu kita turun banyak di air sebab maklumlah gatal airnya. Kita dari atas-atas saja. Mantap. Yang kecil pun pungut saja. Ikan todak, ikan todak. Ini anak tilapia. Kita masukkan saja. Sudah telanjur. Tes pau lagi. Harap nih kali menjadi lagi. Macam ada juga nih. Tapi tidak sebanyak yang tadi mungkin. Agak kurang. Mungkin dari sebelah. Panas, cok. Panas, panas sekali mataharinya. Makin lama makin panas. Kita coba entam yang tuna disiring, cok.
namanya noh. Siapa? Wih, teto. Macam sikit ruang apa? Rugi juga ini kalau lingkung. Sepet, mana yang banyak? Apa yang banyak? Ini. Enggak. Sepia. Kita akan cari lokasi baru. Kita cari lokasi baru, kita biarkan dulu di sini. Ini pun cantik ini, cukup mutiara. Lumpis, tapi mati itu macam nama hidup. Kita kasih lingkung pokoknya. Wih, banyak nih cop, kalau kasih lingkung macam saya. Kasih alo-alo sana. Pelan-pelan kasih kecil. Tidak juga bakul loot. Itulah, kita lihat saya. Aku sih gini guna kaki. Sekarang ano. Kasih pegang di luas. Dapat juga lah satu yang kayu. Tuna pasar cok, ada pasar tuna satu. Kompom dapat itu. Yang penting disiring ano tuna karena awang tuna. Tuna besar tuna tulap ya. Kita angkat. Kita rapatkan saja. Rapatkan lagi. Biarkan derang bo impit-impitan di situ dalam pokot. Tuh, mana yuk? Cop, cop. Itu kasih anu tuh. Tuna yang kasih rapat, cop. Kasih gini tuh. Cuk, 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 cuk. Aduh. Itu nak kasih lutus, cop. Banyak nih. Kasih tutup dah. Kasih lari tuh batu. Kasih lari tuh. Kasih lo. Kasih limpas dari batu. Ayo cop. Banyak sekali. Ayo. Banyak sekali. Apa nih? Kita teruskan sajalah. Kita tunggu barang hasilnya. Inilah teknik memukot yang paling hebat yang pernah jumpa di dunia. Kita tutup semuanya. Rapatkan saja. Tepat, tepat. Tinggal atas. Belum bisa dapat. Cukup sangkut. Cukup sangkut. Mana? Tutup semuanya. Tutup di atas. Dan tutup di bawah. Sekulut-kulut. Pukot. Jadi siut nih pukot. Kita tinggal hasilnya sekarang. Ayo. Oke. Telah. Oke, kita tengok. Wuh, hasilnya lumayan dapat, cok. Teknik begitu. Mungkin sini siapa punya. Hajo. Mantap, cok. Kita tengok. Wuh, inilah hasilnya. Beginilah caranya. Wih, banyak anak gabus, cok. Kita tengok sini. Anak gabusnya. Kita tengok. Banyak anak gabus. Biarkan mereka membesar. Kalaulah membesar. Tengok. Lamban-lambon. Gemuk-gemuk ikannya. Jangan tiraksi kami. Gatal nih. Tapi masalahnya sekarang kami tidak kegatalan. Itu yang masalah dia nih. Habis lain ikan. Kami guna penuh. Kami dapat penemuan baru untuk menghilangkan gatal. Yaitu guna lamnya ke rambut kaki. Capot nih. Tidak disangka-sangka teknik itu mujarab untuk defend daripada gatal. Besarnya.
Ih, gila-gila nih, Cok. Kau tengok, besar. Gemuk kok. Oke lah, Cok. Kami buka dulu, Cok. Pendapatan, Cok. Kabur, Cok. Oh, pendapatan kami. Tengok. Temperan, Cok. Hai, mantul. Mantul nih, Cok. Mantul. Besar. Cantik. Cantik sudah depannya telapiak. Mendatu-datu sudah ini. Hitam sekali, oh. Baiklah. Balik. Tengok ikan wade dia. Ikan turungau. Lompon sekali, oh. Gimana nih? Mantul nih, Cok. Mantul. Oke. Ini saja kami punya aksi hari ini. Aksi berani mati. Mantap lah. Mutlok kita juga. Oke, sekarang kami akan pulang. Bahwa kami rasa macam emas ya. Baru tumbuh so, diri. Inilah pendapatan kami selama 1 jam setengah. 2 jam lah, 2 jam. Dari 2 setengah pergi 2, jam 12 setengah pergi 2 setengah. Banyak juga ini. Sebesar ya. Kan telapiak dia. Mantap, Cok.